Yo, hello cuy, balik lagi dengan gue Senjo Gaming, dan di video kali ini gue bakalan nge-showcase map MCPS 1.20 lagi cuy. Ini untuk mapnya itu temanya itu tema medieval ya cuy, jadi bagus banget buat kalian survival atau buat kalian terusin survivalnya gitu. Ini bagus banget dan cocok banget buat dimainin sama teman maupun sama saudara-saudara kalian. Dan oke, dan ini juga untuk mapnya itu 100% survival mode cuy, bisa kalian lihat sendiri. Nah, tuh 100% survival murni cuy. Jadi ini gak pernah kreatif sama sekali cuy. Oke. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita showcase cuy. Nah oke cuy, sebelum kita showcase kita akan tidur terlebih dahulu cuy, karena ini udah malam ya cuy. Oke, dan kita akan tidur terlebih dahulu di sini. Nah. Dan oke cuy, di sini kita udah pagi aja nih. Udah pagi aja dan kita akan review dari mana dulu. Di sini ada anjing cuy. Di sini ada anjing sama kucing, oke. Dan kita akan lihat dulu ini ke atas ini ada apa nih? Di atas ini apa kosong? Oh, di atas di sini itu di atas itu ada crafting table. Kayak buat crafting, dan di sini juga ada apa nih? Chest itu kosong, chestnya itu kosong ya, cuy. Oke, dan kita akan lanjut aja ke bawah. Di bawah itu ada apa, cuy? Oke. Kita akan coba ke bawah dan saya ke sini. Nah, ini jalan turunnya ke sini. Dan ini rumahnya itu super duper bagus banget, cuy. Tuh, buset, minimalis banget sih. Gue suka banget untuk rumahnya itu kayak gini nih, bagus banget. Dan di sini ada tulisan sengaja dipisah soalnya dijapah hilang itemnya. Oh, jadi ini untuk mapnya itu bisa dijapah maupun MCPE coy. Oke, okay? Tuh bisa dijapah maupun MCPE coy. Jadi buat kalian player japah, kalian bisa juga download map ini dan mainin di japah kalian coy. Oke, okay? Kita akan lihat barang-barang di sini tuh ada banyak sekali barang-barangnya, dan tapi di sini kita akan ambil kasur sama pedang aja cuy, oke? Sama makanan juga. Nah, kita akan coba keluar. Kalau di luar itu kayak gini. Oh my god, gila ini. Suasananya mantap banget tuh. Di sini ada lama juga, ada dua lemannya. Oke, dan kita akan review dari sini dulu. Di sini itu ada tanaman gandum cuy. Ini tanaman gandumnya juga lumayan besar ya. Gak besar-besar amat sih itu. Ini untuk tanaman gandumnya itu gak besar-besar amat, lumayan lumayan sih, lumayan tuh. Bisa kalian sendiri sini, dan di sini juga ada tanaman potato coy. Tuh, ada tanaman potato. Kalau kalian mau apa ya, mau panen itu kalian jangan lupa simpan juga ya, Pak. Tanam lagi biar nantinya ada stok makanan kalian cuy. Dan di sini tuh ada tower kincir angin cuy. Oh my god, gila. Agak di sini ada itu cuy, apa ada villager zombie cuy, makhluk uji coba anjir, parah bener. Makhluk uji coba cuy. Oke, kayaknya untuk di dalam itu cuman gini doang. Di sini ada beberapa chest. Kalau isinya itu apa nih? Di sini masih kosong ya, kayaknya ini untuk gandum. Terus ini untuk kentang, dan di bawah ini juga untuk apa ya, biji gandum ya. Kayak gini. Dan oke, okay, kita akan coba review yang lainnya. Kita akan coba ke sini. Di sini itu untuk mapnya itu gak terlalu besar, tapi ini builannya itu pada mantap banget coy. Pada mantap banget tuh, rapi banget, gila. Oke, dan kita akan lihat di sini ada, oh di sini ada itu apa, ada farm ya, farm wortel. Ada farm mortal, ini udah banyak banget sih, kayaknya ini worth banget ya. Tuh. Dan di sini ada pegawai juga, ada dua, ada tiga cuy, ada tiga pegawai. Oke, dan kita akan lanjut aja review ke rumah yang lainnya cuy. Di sini ada bangunan. Di sini ada bangunan apa nih? Oh, ini kandang kayaknya. Ini kandang, tapi gak tahu ini kandang apa cuy. Lah, ini kemana nih? Ini kemana jalan masuknya cuy? Kayaknya ke sini nih. Bentar-bentar, kita akan coba lihat-lihat dulu ini untuk jalan masuknya mana nih. Kita akan lihat ke sini dulu. Oh ini cuy, oh ini nih, ini jalan masuknya ke sini nih. Nah, ini apa nih? Apakah kandang? Oh iya, ini kandang coy. Ini kandang sapi, ini kandang kuda, apakah ada namanya? Dan ini untuk kudanya itu belum dinamain coy. Tuh, belum dinamain. Dan di sini ada dua kuda dan tiga keledai coy. Dan di sini juga ada kayak gini, bukan ada hiasan-hiasan gitu. Ini untuk wilannya itu menurutku ya, kalau aku rating itu 10 9/10 ya. Ini bagus banget soalnya tuh, rapi banget. Dan kita akan coba terbang aja biar cepet cuy.
kita akan coba terbang aja, dan ininya itu kita akan ubah ke kreatif ya. Nah, kita akan ubah kreatif kayak gini biar gampang gitu. Kita akan coba terbang aja. Di sini untuk mapnya itu ini enggak tuh. Gua aku bilang itu ini untuk mapnya itu enggak terlalu besar banget, jadi cocok banget di HP kalian atau HP kentang. Ini juga HP-ku itu HP kentang, cuy. Ini tuh enggak besar-besar amat ya. Di sini juga ada beberapa bangunan. Di sini ada bangunan apa nih? Kita akan review. Ada 3 bangunan lagi, cuy. Di sini yang kita akan review itu, yang pertama itu kita akan review ini dulu nih. Ini kayak farm gitu, farm. Ini ada farm tebu. Nah, ini farm tebunya itu lumayan besar banget, coy. Kita akan coba masuk. Nah, ini nih. Ini untuk farm itu gila. Besar amat, teramat besar banget ya. Sangat gila banget ya, cuy. Nah, di sini juga ada kasur. Jadi, yang tadi itu kasur rumahnya itu cuman satu kasur nih, tapi di sini tuh 2, cuy. Jadi bisa mabar sama 5 orang bisa mabar sama 5 flyer, coy. Oke. Kan Minecraft itu kalau gak di realm itu atau server itu mentoknya itu mabarnya itu cuman 5 orang ya di MCP itu. Oke, dan di sini juga ada hiasan-hiasan gitu kayak toko tanaman. Kalau ini bentar kita akan coba lihat di dalamnya ini apa nih. Tuh. Gila, coy. Buset, gila. Gue gak bisa berkata-kata. Ini bagus banget, coy, villanya. Oh my god. Astaga, niga. Ini bagus banget. Ini kayak itu ya, cuy. Kayak rumah tanaman gitu, kayak rumah bunga. Dan di sini juga seperti biasa itu di setiap rumah itu ada padamnya, ada kasurnya, cuy. Jadi bisa dipakai tidur gitu. Kalau kasur itu kan memang bisa dipakai tidur, cuy. Suroma. Ini bangunan super duper besar banget sih yang ini. Nah, apakah ini? Oh, ini itu, cuy. Kayak bulu-bulu domba gitu ya. Nih, ini bulu domba warna ungu, terus ini bulu domba warna ungu lagi. Terus kalau ke atas ini apa nih? Ini ke atas itu. Nah, ada kasur lagi, cuy. Ada kasur lagi ya. Ini ada kasur lagi, tapi ini untuk di atas rumah itu masih kosong ya, cuy. Jadi bisa kalian tambahin dekor-dekorasi yang menurut kalian bagus, kalian bisa tambahin aja di sini, cuy. Ini soalnya ini untuk atap ini masih kosong, cuy. Oke, masih kosong. Jadi kalian bisa tambahin kreativitas kalian gitu. Dan kayaknya kita akan coba keliling-keliling terlebih dahulu. Siapa tahu di sini ada yang belum kita review, cuy. Bentar. Aku belum lihat tempat miningnya di paling mana. Apakah tempat miningnya di mana? Ini rumah utama yang tadi kita kah? Ini kayaknya rumah utamanya. Dan ini untuk rumah utamanya itu super duper bagus banget tuh. Kayak ada tuh gradasi warnanya gitu. Ini bagus banget tuh kolornya itu ya. Gila, bagus banget cuma. Ini kayaknya builder sih. Oh, ini apa nih? Ini apa nih? Bentar, aku melihat sesuatu di sini, cuy. Apakah ini tambang? Ini tambang kah? Oh iya, ini tambang, cuy. Ini kamar. Ini belum jadi juga ya. Jadi buat kalian tinggal pokoknya tinggal dekor-dekor aja, cuy. Ini tuh builannya. Dan ini juga tempat pembakaran. Kalau tempat tambangnya mana? Oh, ini tempat tambangnya. Ruangan penyimpanan dan tempat makan. Lah, kalau ruang tambangnya di mana ini, anjir? Bentar, kita kan coba lihat tempat tambangnya mana nih? Apakah beda ruangan ini tempat apa ini? Gak tahu ini tempat apa, tapi kita akan lihat lagi. Siapa tahu ada yang belum kita review, cuy. Di sini ada jalan setapak dan di sini oh my god. Gila loketet, cuy. Oh my god, gila, ini bagus banget loh, cuy. Portal pedang. Gila, cuy. Ini portal pedang, ini bagusnya itu tuh. Ini warna dalamnya itu bagus banget, gila, cuy. Kolornya itu gila, ini bagus banget sih, sumpah-sumpah ini bagus banget. Ini cocok banget buat kalian mainin, cuy. Gila, cuy. Oh my god, gila, gue asli-asli ini bagus banget, cuy. Ini bagus banget, gila. Terutama ini nih. Portalnya, cuy. Gila.
Dan ini juga untuk rumah utamanya itu bagus banget cuy, tuh. Gile, gile. Jadi kalian wajib download, sekalian wajib download untuk map ini karena ini map super duper bagus banget cuy. Kalian kalau mau download ini udah ke Terrapot, ke apa ya, ke YouTube pembuatnya atau ke YouTube pembuat mapnya atau apa ya, owner ya, owner mapnya itu. Kalian langsung aja klik linknya itu di deskripsi cuy kalau kalian mau download ya. Oke, kayaknya untuk review kali ini segitu dulu. Biarlah kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe cuy. Jangan lupa kalian juga like, share ke teman-teman kalian ya, biar channel ini cepat berkembang. Oke, saya pamit. See you next time. Bye-bye.